Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalallahu ala khair Muhammad wa alihi Alhamdulillah kita berjumpa kembali ayuhal ikhwah wal akhwat terdengar channel tercinta kita Al-Qurba TV dalam Ramadan sering kita berada setelah pertengahan bulan syahrul Ramadan 15 telah berlalu dan bahkan saat ini adalah ke-17 ke-17 yang lebih dikenal oleh mereka adalah hari nuzulul quran atau bahkan kita akan bahas di kesempatan kali ini tentang Ma'rakati Ma Badr yaitu kejadian Ghazwatu Badr Al-Kubra kejadian peperangan Badar yang besar yang terjadi di tahun 2 Hijriyah awal-awal setelah Rasulullah Hijrah tahun keduanya kemudian meletuslah peperangan pertama kali dalam Islam yaitu peperangan Badar. الله سبحانه وتعالى دلم سورة آل إمران سورة تستوى أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى من نتكا الله تلحمنا لهم كاليًا وهي مُسْلِمِينَ المسلمين وهي أرم علينا سيد الوجود أمتنا أصحاب من المهاجرين والأنصار ولقد نصركم الله ببدر Allah telah memberikan nasr, pertolongan dan kemenangan bagi kalian kapan kejadian tragedi Badar wa antum adillah. sedangkan kalian segelintir tidak banyak pada saat itu adalah belum banyak kecuali orang-orang khullas dari para muhajirin dan ansar kemudian Allah mengingatkan fattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum tashkurun Kesempatan kali ini kita bahas tentang Badar. Badar itu adalah sebuah mantaqah Tempat secara letaknya 153 160 sekian kilometer dari kota Madinah dan 300 meter dari kota Makkah sehingga itu adalah tempat yang dikenal dengan Badr. Badr itu adalah seorang nama pemilik mata air atau sumber atau sumur br sumur tersebut dikenal dengan Badr karena yang memiliki itu adalah Badr. Akhirnya kawasan itu diskenal dengan Badr dan tempat transit tempat yang strategis saat ini terletak perbatasan antara Mekah dan Jeddah dan Yanbu' disitulah tempat peperangan Badar hingga saat ini masih ada monumental kejadian Badar ada nama-nama syuhada Badar dan lain sebagainya peperangan Badar adalah peperangan pertama kejadian besar kemenangan mutlak untuk Muslimin dan Islam dan kekalahan untuk Dedengkot orang-orang kufar Quraisy bisa dibayangkan peperangan ini sebabnya apa? Kita akan bahas sejarahnya sebab daripada tercetusnya meletusnya peperangan ini adalah background yang panjang daripada eh, tidak berbagai macam persekusi dan rampasan harta yang mereka ambil orang-orang kufar Quraisy. Dari sejak awal dakwah Nabi Muhammad dakwah itu tidak diterima dengan biqabulin hasan, tidak diterima dengan penerimaan yang baik, melainkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, membunuh dan lain sebagainya pada puncaknya ketika mereka mengembargo dan memaksa para muslimin khususnya orang-orang Bani Hashim untuk diembargo di Syib Abi Talib terisolir ditempatkan di tempat Syekh Abu Talib di min zam saat ini masih ada di bagian zam zam tersebut disitulah mereka terisolir tiga tahun tidak boleh ada perdagangan tidak ada boleh pernikahan sampai setelah tahun 10 dakwah Nabi Muhammad asra lil disitulah wafat pamannya dan istrinya Abu Talib dan Khadijah al-Kubra ketika itu Rasulullah mulai menyampaikan dakwahnya secara secara, secara terang-terangan kemudian dakwah dan hijrah ke Taif diter tidak diterima di Taif larilah ke Yasrib di Yasrib akhirnya dikenal dengan nama kota Madinatul Rasul atau Tayyibatul Tayyibah tempat yang baik dikarenakan di dalamnya ada sosok yang tayyib yaitu As-Sayyid Al-Imam Al-Humam Imam Al-Anbiya al wal Mursalin Sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wa sehingga setelah ini sebabnya itu adalah karena berbagai macam persekusi dan kejahatan pressure yang mereka ambil pada intinya sampai pada annahab perampasan mengakuisisi harta muslimin mereka hijrah Nabi Muhammad hijrah, dan mereka beberapa orang-orang Muslimin ikut hijrah dengan Nabi Muhammad, menyusul hijrahnya Nabi Muhammad meninggalkan harta dan kekayaan yang ada di Kota Makkah, dan itu diambil dan dirampas oleh Kufar Quraisy, diambil oleh Bani Umayyah, diambil oleh Abu Sufyan, oleh semua orang-orang Kufar Quraisy, sehingga mereka sabar karena belum ada kewajiban dan taklif untuk jihad, untuk berperang. Semua muslimin mendapatkan persekusi dimulai dari ayah daripada Ammar, yaitu Yasir. Ammar ibn Yasir, ayahnya Yasir dan istrinya Yasir, ibunda daripada Ammar, semuanya mendapatkan intimidasi sampai terbunuh. Apa yang dilakukan Rasulullah? Sabran ala Yasir. Inna mau'idakumul jannah. Sabarlah, wahai keluarga Yasir. Sungguh janji surga untuk kalian, istrinya dibunuh di hadapannya, suaminya dibunuh dan lain sebagainya. Semua itu didiamkan, didiamkan. Harta diambil, didiamkan sampai pada dedengkot seorang kafar Quraisy sebelum masuk Islam, yaitu Abu Sufyan ibn Khalaf atau Abu Sufyan ibn al Harb dari suku klan Bani Umayyah pulang dari tempat yang namanya Gaza yaitu jalur Gaza saat ini, Palestina, di Syam, semoga Allah memberikan kemenangan dan melegahkan penderitaan mereka orang-orang yang ada di jalur Gaza. Abu Sufyan pulang setelah perniagaan perdagangannya dari kota Palestina, dari kota Gaza, dari jalur Gaza menuju kembali ke Makkah melalui Badar. Disitulah Rasulullah hendak mengambil beberapa harta yang dibawa oleh Abu Sufyan, karena Abu Sufyan membawa harta orang-orang kawafil -orang Arab al Quraisy, membawa kafilah harta dari perniagaan dan perdagangan yang luar biasa. Mereka memperdagangkan ad-dibaj wal harir, memperdagangkan kain sutra dan tib dan wewangian, membawa keuntungan luar biasa. Nabi Muhammad hendak mengambil daripada harta yang dibawa oleh Abu Sufyan dan Abu Sufyan mendengar. Dan sebelum kejadian itu telah ada beberapa mereka terusik dengan dakwah Rasulullah mengutus delegasi ke Kisra uh, wal kaisar Mengirim ke pemerintahan orang-orang Romawi dan mengirim kepada pemerintahan orang-orang Persian sehingga mereka terusik. Semakin parahnya ketika Rasulullah mengirim delegasi yang dikenal dengan Sirayatin Nakhla... sampai terbunuh dari mereka Amr ibn Hadram, nah, mereka hendak membalas semua apa yang hendak dilakukan, apa yang telah terlontar dari Rasulullah, sampailah tercetus peperangan tersebut karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy mengambil harta muslimin dan lain sebagainya Nabi Muhammad hendak mengambil sedikit apa yang dibawa oleh Abu Sufyan dan gara-gara orang ini tercetus karena Abu Sufyan ajib muslimin dunia amrukun la ajib Abu Talib yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya disepakatin hanya karena tidak melafatkan kalimat syahadat dikatakan kafir mati kafir dan lain sebagainya Abu Sufyan maju terdepan memerangi Rasulullah di semua peperangan Rasulullah mulai perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab sampai masuk Islam ketika kejadian Fathu Makkah, Makkah diakuisisi kembali oleh Rasulullah yang sebelumnya terusir putra daripada Makkah tersebut terusir akhirnya mereka masuk Islam masuk Islam wa hasuna islamuhu jadi awliya besar siapa? Abu Sufyan siapa? Jaddu kakek daripada Bani ini Sufyan, orang-orang orang-orang Alu Sufyan, Sufyani dan lain sebagainya. Kembali lagi akhirnya tercetuslah peperangan. Sebelum peperangan tersebut terjadi, Rasulullah berkata bahwa ya Rabb, saat ini anjiz ma Lakukanlah seperti apa yang telah Engkau janjikan kepada kami yaitu kemenangan. Berilah pertolongan sehingga Allah mengutus dan berbagai macam pertolongan dari para malaikat mumiddukum bi alfin minal malaika Allah mengirimkan seribu malaikat yang turun dan lain sebagainya turun hujan bisa dibayangkan turun hujan yang sama satu rahmat untuk muslimin yang satu adalah musibah untuk orang-orang kafirin karena orang-orang muslimin berada di tanah yang Ar-Ramliyah, al Al-Ardur Ramliyah, tanah gembur, kena hujan, maka jadi padat. Sedangkan mereka di tanah yang padat, kayak lempung, kena air makin licin. Hujan yang sama, rahmat untuk muslimin dan musibah untuk kafirin. Hada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga turunlah, tercetuslah peperangan itu, sampai diawali peperangan ini, yang hadir adalah dedengkot orang-orang kufar Quraisy orang-orang pembesar Quraisy Diawali dengan Odba, kemudian saudaranya Rabiah, putranya Walid Ibn Udbah hadir dalam peperangan, dan mereka meminta untuk duel min Mubariz (mubarazah). Duel muncullah perwakilan orang-orang Ansar, mereka mengatakan, "Kami menginginkan Quraisy, akhirnya muncullah Ubaidah Ibn Al Haris Ibn Abdul Muttalib, Majulah Hamzah Ibn Abdul Muttalib, dan Ali bin Abi Talib." Ini semuanya dari suku Bani Hashim melawan suku Quraisy sama-sama Quraisy Quraisy dan Quraisy dan mereka mengatakan akifaun kiram adalah sepadan peperangan ini sampailah mereka membunuh satu sama lain dan kemenangan untuk muslimin karena Hamzah membunuh Rabi'ah Ubaidah ibn al-Haris membunuh Utbah dan tidak sampai terbunuh dibantu oleh Ali bin Abi Talib dan Ali bin Abi Talib membunuh Walid ibn Uthbah. Siapa mereka? Adalah saudara, kakanda, ayah dan paman daripada Hindun, istri daripada Abu Sufyan, Hindun ibn Uthbah ibn Rabi'ah. Ada keluarga semua akhirnya benci kepada muslimin dan peperangan itu berakhir dengan kemenangan. Tidak ada musuh yang muncul ketika mereka melihat gugur tiga orang Quraisy ini berdatangan kecuali dibunuh oleh amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib dan Hamzah dan beberapa muslimin yang lainnya. Kalau yang terbunuh itu hampir 70 daripada orang-orang kufar separuhnya itu bisa Ali bin Abi Thalib dan 70 yang ditawan salah satunya yang tertawan adalah pamannya sendiri Abbas bin Abdul Muthalib bahkan yang terbunuh dalam peperangan itu adalah Abu Jahal yang terbunuh di situ adalah Sumayyah Umayyah Ibn Khalaf tuan daripada Bilal Ibn Rabah dan semuanya terbunuh dalam peperangan ini sehingga peperangan ini adalah kemenangan mutlak bagi muslimin dan kekalahan mutlak bagi kafirin. Semoga kita ditambah ma'rifah kita tentang sejarah-sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.